Yes, little beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lela Abu Dhabi. Selamat jumpa kepada siapa yang baru melihatnya. Dan semoga kalian baik-baik saja. Sedang Lela di sini, alhamdulillah, seperti biasa tetap sibuk dengan kontennya. Walaupun kita bekerja ya, doakan saja. Saling mendoakanlah kita tetap baik-baik saja. Nah, ini hari ini saya mau bikin apa ya? Kofta bitahiniya. Kofta bitahiniya itu masakan Arab. Kofta yang dikasih saus atau kuah dari ini sayang. Dari tahina. Tahina, tahina. Oke. Okay. Ya. Ya. Ini ground meat, ground beef, daging sapi cincang, terus satu bawang merah, tiga siung bawang putih, parsley. Ini apa ya? Seledri. Oke. Onion, garlic, parsley, dengan ini black pepper, lada dan garam salt. Udah gitu saja. Ini aku kan potong kecil-kecil terus nanti saya blender. Saya ginikan saja, terus nanti saya blender biar biar apa sangat kecil-kecil. Atau boleh dibilang lembut ya, biar enggak terasa di dagingnya nanti. Ini habis gini saya blender saya. Nah, ini jadinya karena Emma punya ini ya, punya mixer, aku mix saja kan lebih cepat. Tapi kalau kalian nggak punya ginian, dirajang yang sangat lembut, terus diulek sama dagingnya, sama saja. Ini kan kalau pakai gini kan nggak ada satu menit ya sayang. Kalau nggak punya ginian nggak jadi masalah. Cuma ini merica, lada, black pepper, and salt. Jangan tanya saltnya berapa ya. Tinggal kalian saja sukanya seberapa gitu dirasain. Ada yang suka salt, ada yang enggak. Ini saja sudah kita aduk. Udah. I put a little olive oil. Sedikit minyak zaitun, tergantung kalian mau minyak apa ya, minyak kelapa ke semen, zebda, whatever. Aku memakai zaitun karena zaitun kurasa lebih baik daripada yang lainnya ya. Nah, gini saja. Dah. Setelah gini kita taruh di oven hingga menguning atau masak ya, terus ikuti selanjutnya. Nah, untuk kuahnya, the sauce of it, tahina, you can put more. One kg of my ground meat, I put, I think I did more this one, just wait. A lemon, depend on how you like taste and your garlic. But I have to shake this first to make it soft. I put the yogurt. Like I think when 3 spoon of yogurt, 3 spoon of tahina, like that. Comparison, kalau labanya 3 sendok, tahinanya 3 sendok ya. Ini harus diaduk dulu. Tahinanya kan harus
lumer ya, Mas Bisut. Penampakannya laban sama tahina. Tahina and yogurt just like this. It's too thick. Very thick. If impossible, we'll put over the ground meat, right? So, let me taste how it tastes, this one. I have to put black pepper as well here. Lada. Juga garam, tergantung kalian garam ya. Garam ada yang suka sama sekali nggak dikasih, ada yang kasih. And then I put kamun, saya kasih kamun atau jinten. Ini, dah. Karena rasanya kurang hangat, anak saya suka lemon, saya tambah lagi lemonnya. Jadi lemon tergantung kalian, rasa kalian sukanya hamur atau enggak. Saya enggak suka sekali lemon, tapi yang saya masakkan mereka suka hamur. Sehingga aku beri dua kali lipat rasa yang saya suka. Karena ini terlalu thick, kalau kita melihat di YouTube biasanya enggak usah pakai air, cuma cukup lemon sama gini saja laban. Tapi biologically this impossible will put over the meat. Impossible. Because it will put over the meat and how? So, what I do? I add little water to make it liquidy. Like, become like, you know, creamy. Not too much. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja agar tidak terlalu kental. Kalau kental bagaimana menjadi sos ya? Kalau di YouTube kebanyakan itu yang katanya yang paling asli nggak pakai, tapi kan mustahil kalau nggak pakai air gitu loh. Saya nyoba kadang itu rasanya yang seperti, pokoknya ini yang paling sederhana saja, pakai logika saja, nggak usah itu ya, ngelihat yang dian biasanya itu ditambah kurangi. Ini masakan asli. Orang umi yang nggak punya trik, ya gini saja, yang simple dan apa adanya. Nah, kalau gini kan mungkin saya juga kasih sedikit lagi. Nanti dagingnya memang keluar apa airnya, tapi itu nanti saya keringkan. Airnya harus habis, biar rasanya daging itu nggak apa ya, nggak arus. Kalau disisakan airnya nanti arus bau arus. Jadi biar seperti kita apa ya, kita panggang gitu loh. Nah, ini oke. Look, with the water still thick. How much without water, right? So just by logic. Biologic when we are cooking. This I think will be okay. But as for me, I like to be more light. But it is okay. They like thicky.